Berjodoh ya, amin, doain ya. Amin. Halo Leslan. Riau, selamat terbentuknya 2 bulan kalian ya. Terima kasih ya, ini udah mau seri yang ke 2 bulan. Untuk Leslan, terima kasih atas... Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ini udah sampai makanannya dari Kak Fika. Ya, makasih banget. Penampilan Lesti di acara Grand Final Top 3 Besar Lida 2020 malam hari ini mampu memukau para netizen, terutama penggemar Rizky Billar dan Lesti, yakni Leslar. Ya, Lesti tampil begitu cantik, anggun, mempesona. Begitupun Bang B yang tampil bagaikan pangeran berkuda putih yang siap menjepun sang putri. Ya, mereka sama-sama bikin cute di malam hari ini. Apalagi kejadian di backstage yang tentu tak bisa dilewatkan, karena keseruan dan keuangan mereka berdua yang selalu hadir menemani hari kita, terutama di malam hari ini, di malam Grand Final Top 3 Besar Lida 2020. Tentu hal itu terlihat dan tergambarkan ketika mereka berdua mendapatkan surprise dari penggemar mereka, Leslar, yang memberikan makanan sup cute-cute. Mereka berdua begitu romantis seperti couple gift yang memberikan kita imunitas tubuh semakin kuat, yakni dengan keuangan dan kebaperan yang mereka ciptakan dari mereka berdua yang sukses selalu hari demi hari, malam demi malam, saat mereka sepanggung, saat mereka hadir bersama, tentu memberikan multivitamin yang sungguh bikin kita selalu cute. Apalagi di malam hari ini nampak Bang B dari awal acara hingga saat ini begitu romantis dan perhatian dan terjadi dua juga. Sekadang dia menampakkan cemburunya ketika si Dedek Lesti hampir keceplosan tentang hubungannya sebelum kenal Billar dengan Hari. So cute-cute kan guys. Ya, apalagi yang di belakang backstage, tentunya saat mereka berduaan pasti kalian juga baper. Tak hanya Karen ya, sang desainer dan juri bagian fashion, yang tentu selalu bikin kita juga ikut cute dan terbawa suasana akan keuangan mereka berdua tentunya. Lalu bagaimana buat kalian kira-kira? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.